Ayo guys, balik lagi sama gua si Desai Channel. Nah, untuk video kali ini guys, gua akan ngasih tutorial cara gimana caranya memasang mod solawat. Dan kalian banyak banget yang request cara pasangnya. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, buat kalian yang baru berkunjung di channel ini, silahkan klik tombol like, comment, share, dan subscribe-nya. Oke. Kan tinggal siapin aja folder mod solawatnya, linknya ada di deskripsi video ini. Kalian pilih ekstrak di sini. Jika sudah seperti ini, akan ada dua file, solawat BH4 Packs dan solawat Restore Packs. Oke, kita pilih solawat BH4 Packs dulu. Kalian tekan di folder ini, terus kalian pilih potong ke memori perangkat, ke games, komojang, dan ke BH4 Packs. Kalian tempel. Kalau seperti ini, kalian lakukan ke semua file, terus kalian pilih ganti. Oke, kalian pergi lagi ke folder yang kalian dimana kalian ngestrak mod tadi. Kan akan ada solawat Restore Packs. Kalian tahan dan kalian pilih potong. Pergi ke memori perangkat, ke games, ke komojang, terus ke Restore Packs. Kalian tempel. Jika ada seperti ini, kalian lakukan ke semua file, terus pilih ganti. Oke. Jika kalian nggak punya ya folder games seperti ini, kalian bisa download folder gamesnya di deskripsi video ini. Dan untuk cara ekstraknya, kalian pergi ke memori perangkat, langsung ekstrak di sini ya. Oke, kita langsung aja menuju ke gamenya. Oke, kita udah di dalam gamenya. Sebelum ke dalam gamenya, kalian pilih ke pengaturan gamenya ya. Pilih pengaturan, terus kalian pergi ke profil, kalian scroll ke bawah, dan di sini akan ada lokasi penyimpanan file. Jika lokasi penyimpanan file kalian aplikasi, maka akan seperti ini saat kalian mainkan, nggak ada mod dan lain-lainnya. Dan untuk buat kalian yang lokasi penyimpanan filenya menjadi eksternal, akan menjadi seperti ini gitu. Dan buat kalian pilih buat aja, buat dunia baru, kalian pakai sumber dayanya akan ada seperti ini. Oke, mungkin cukup aja untuk video kali ini guys ya. Jika kalian suka silahkan like, kalau nggak suka silahkan dislike. Gua Desai, sampai jumpa di next video selanjutnya. Semoga kalian terhibur dan matur suwun. Bye bye.